Halo Bapak Ibu dan Endolers, jumpa lagi dengan Santo Sapi. Hari ini saya sedang masak ayam. Ini ayamnya saya campur dengan kentang. Dan kalau Endolers berpikir, ah ayam itu biasa kayak gitu masaknya. Jangan salah, ini bumbunya beda. Lihat, warnanya saja udah beda kayak gitu kan. Nggak biasa kan? Ini adalah ayam versi Santo Sapi. Ini aromanya wangi, seger, dan ada pedas-pedasnya kayak gitu. Bagi yang penasaran, ikuti dari awal hingga akhir nanti ya. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komennya yang positif, terutama yang saya harapkan, sehingga channel ini bisa terus berlangsung dengan aman, tentram, jaya. Ya wis, langsung dicapcus nggih. Bapak, Ibu, dan Endolers, untuk membuat menu kali ini, saya membutuhkan ayam sekitar 3-4 onan. Ini ayamnya udah saya potong kecil-kecil. Lalu saya butuh juga kentang 2 biji. Mau dibanyakin juga nggak ada masalah. Untuk bumbu ungkepnya, saya memakai bawang merah 3. Ukurannya sedang. Lalu saya ada jahe. Ini jahe, jahenya agak banyak. Kunyit. Lalu ini bawang putih. Bumbu selanjutnya, saya ada ketumbar. Ketumbarnya ini 1 sendok setengah. Sendok makan ya. Lalu saya ada kapulaga. Ini saya ada buah pala, sedikit banget buah palanya. Ada kayu manis. Kayu manis saya pakai 2 biji kecil kayak gitu. Ini ada pekak. Ada cengkeh. Cengkeh saya pakai 2. Lalu ini ada adas manis. Sebagian bumbu-bumbu ini akan saya sangrai kayak kunyit. Lalu saya ada ketumbar, ketumbar juga saya masukkan. Bumbu-bumbu yang rencek-rencek tadi juga saya masukkan semua. Untuk kunyit sebenarnya nggak perlu ikut disangrai, nggak ada, nggak masalah. Atau nanti akan ditumis lagi bumbunya. Dan ini menyangrainya nggak lama ya, cuman sekitar setengah menitan aja. Dah, ini dah. Bisa di blender. Ini hasil blenderannya. Si bumbu-bumbu yang tadi disangrai sudah saya blender. Selanjutnya saya akan memblender bawang merah, jahe, kunyit, dan bawang putih. Ini akan saya haluskan juga. Dan ini bumbunya setelah di blender jadi seperti ini. Selanjutnya bumbu akan kita tumis. Kita masukkan bumbunya. Tumis semua ini. Ini kalau mau pakai serai, ya silahkan. Serainya mau dikeprek saja atau ikut dihancurkan, monggo. Saya mungkin nanti juga akan menambahkan dengan daun-daun jeruk sekalian. Ini setelah bumbunya harum, langsung saja dimasukkan ayamnya. Tambahkan garam ya, saya garamnya setengah sendok teh dulu. Ini bumbu yang di blender juga tadi yang disangrai dulu dimasukkan. Ini gunakan api kecil, jangan api besar-besar, karena kalau langsung besar ini sementara belum keluar airnya, nanti bumbu yang tadi disangrai akan gosong. Jadi nunggu ayamnya mengeluarkan air, nanti baru api bisa agak sedikit besar. Selanjutnya saya masukkan kentang. Oh iya, saya lupa bilang, ini nanti saya akan kasih sapi bubuk ya. Jadi kalau di rumah tidak ada sapi bubuk, pakai cabai merah biasa aja, terus itu dihaluskan tadi. Ini saya tambahkan 1 sendok makan cabai kering. Ini saya tambahkan sedikit air, ini untuk bilas sisi bekas blender tadi.
Sayang bumbunya nggak dipakai, yang masih nempel-nempel. Saya tambahkan serai sama daun jeruk. Ini daun jeruknya cantik sekali warnanya kan, merah meriah kayak gini. Ini sudah setengah jalan. Kalau mau di santan nggih monggo, tinggal diberi santan, santan kanil kayak gitu ya. Kalau mau dimakan begini saja, ini juga enak banget kayak gitu. Kalau saya nanti mau dibikin acara yang berbeda lagi rencananya. Selanjutnya, saya sudah menyediakan aluminium foil dengan bakinya. Ini ayamnya akan saya pindahkan ke sini, lalu saya panggang. Sebelum dipanggang, ini saya akan mengambil bumbu-bumbu yang seperti ini, lalu saya oles-oleskan di ayamnya. Ini kalau mau ditambah kecap manis, nggih monggo. Karena ini aromanya cenderung pedas ya. Dan kalau ditambah kecap kan jatuhnya ada aroma-aroma gurih-gurih manisnya, nggak hanya pedas. Ini wangi, gurih, pedas, tapi rasa manisnya kurang. Si ayamnya saya olesi dengan kecap ya, biar lebih dapat aroma terbakarnya nanti. Karena pas ngungkep tadi saya juga belum memberikan gula, jadi aroma yang ada itu aroma pedas dan gurih. Tapi gurihnya gurih dari kaldu ayamnya, bukan dari karena ada tambahan si gula. Selanjutnya dipanggang. Ini saya panggang pada suhu 200 dan di atas saja. Rencananya akan saya panggang sekitar 20-an menit. Kita akan lihat 20 menit kemudian seperti apa hasilnya. Nih, begini hasilnya. Udah gini aja udah cantik banget ini. Matikan dah siang. Bapak, Ibu, dan Endolers, ini masakan kita setelah dipanggang. Kelihatan berbumbu sekali ya. Dan ini tuh empuk banget ini tuh ayamnya. Tuh, kelihatan berbumbu banget dan harumnya. Lapar. Silahkan dicoba ya. Ini gampang kok bumbunya. Sebenarnya semua bumbu tuh ada di pasar. Cuman kadang kita jarang mencampur-campurkan bumbu itu, karena biasanya kita kalau mau masak ya standarnya udah begini-begini. Cobalah tabrak-tabrak sedikit, dan kadang hal yang kita reka-reka sendiri hasilnya juga tidak kalah enak dengan yang sudah standar seperti itu. Oke, sekarang akan kita plating. Ini hasil setelah di plating, jatuhnya begini. Cantik banget kan? Walaupun gaya menghiasnya masih gaya-gaya tahun 45. Tapi oke lah. Lumayan kalau untuk platingnya dan kalau untuk rasa ayamnya sih mantap. Ini monggo silahkan dicoba. Bapak, Ibu, dan Endolers, monggo makan sama-sama. Ini jarang-jarang loh saya masak ayam. Dan sekali masak, bumbunya ngarang. Kalau aromanya tadi enak, wangi, harum, seger kayak gitu ya, karena bunga lawang sama jahenya banyak. Dan memang terbukti di tenggorokan itu, bukan tenggorokan, di langit-langit mulut saya itu kayak ada aroma-aroma seger. Ibaratnya kalau kayak kita makan daun mint kan di rongga-rongga mulut itu kayak ada aroma seger, itu sama ini. Ayam ini juga kayak ada aroma-aroma kayak gitu. Dan ini memang ada aroma-aroma pedas juga, tapi enggak pedas-pedas banget lah. Anak-anak masih bisa makan, anak-anak usia belasan kayak gitu. Tadi garamnya totalnya
setengah sendok teh sama tambah setengah sendok, 1 sendok teh total semuanya. Dan pas manggang kan dikasih kecap, jadi aroma yang awal-awal cuman pedas gurih ketambahan kecap jadi wangi banget. Karena kan kecap itu sifatnya kayak bikin cepet gosong. Jadi pas dimasukkan ke dalam oven itu si kecapnya jatuhnya jadi kayak provokator untuk bikin gosong. Enak, enak banget. Silahkan dicoba di rumah, ya. Belum nyobain kentangnya. Kayak kentang rendang, berbumbu sekali. Ini menu ini susah dapatnya di Indonesia. Mungkin kalau di Malaysia aroma-aroma begini gampang lah, di Malaysia, di Medan, di Melayu-Melayu ini masih agak gampang. Tapi kalau lari ke Jawa, lari ke Jakarta, menu-menu kayak gini agak susah didapat. Udah, sampai di sini dulu, nggih. Demikian saja acara Masak Memasak kali ini. Semoga apa yang saya berikan hari ini bisa memberikan inspirasi buat Bapak, Ibu, dan Endoler semua, nggih. Ya, guys, tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah, dan bye-bye.